Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di kebun jeruk ini. Tepat ini ada di mana teman-teman ya. Ini saya di daerah Poncokusumo. Itu ada pohon besar. Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini ada kandang kambing, kambing bur teman-teman ya. Ini yang jarang terekspos. Kandangnya sederhana teman ya, masih tradisional, tapi isinya mantep-mantep ini. Seperti ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini ada Pak Karim nih. Pak izin Pak nggih. Wah, ini peternakan apa Pak namanya? Pak Karim ngoten. Pak Karim. Pak Karim ya. Khusus bur atau? Bur sama F1. F1. Nanti bisa dijelaskan Pak ya. Kalau F1 gimana? Kalau yang silangan gimana Pak nggih? Ya. Nah, ini kandangnya jarang terekspos Pak ya sama media. Ya. Tapi biasanya orang-orang yang penting aja Pak ya ke sini. Kayak orang UB atau apa gimana? Dulu orang UB. Dulu ya Pak ya. Ini populasinya ada berapa ekor ini Pak? Sekitar 40. 40. Itu bur semua atau gimana Pak? Lokal, ada F1, F2, F2. Asli Pak ya. Mantap ini Pak Karim ini. Ini alamatnya ada di Poncokusumo Pak nggih. Kita langsung aja review Pak nggih. Ini ada babon indukan. Ini F3. Kalau F3 itu bisa dilihat dari mananya Pak? Ya dulu mulai lahir ini anaknya F1, F2, F3 itu. Oh, dikawinkan Pak ya. Jadi ini produk asli sini. Asli. Wah, usia berapa nih Pak? Ini sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Laktasi 2 kali. 2 kali ya. Ini F3 Pak nggih. Jenisnya bur ini. Seperti ini. Mantap. Habis sakit. Oh, habis sakit Pak ya. Kita lanjut lagi nih ada ini asli. Asli bur. F1 nopo? Asli. Asli kalau sama F1 gimana Pak? F1 itu lokalan dikawin sama bur asli keluar anak pertama itu F1. F1. Nanti kalau anak kedua? Anak kedua F1 dikawinnya sama jantan asli keluar F2. Terus kalau yang asli itu? Yang asli mirip mendekati asli F4, F5. Oh, berarti kayak sapi hampiran Pak ya? Iya. Kayak DB dan tadi dilihat dulu IB-nya apa. Kalau ini laktasi berapa Pak? Ini ada anaknya ini. Pertama. Laktasi pertama ini Pak ya? Iya. Oh, jadi ini dari doro baru ngairin ini. Iya. Ini anaknya jantan atau betina? Iya. Betina. Mantap, usia berapa nih Pak anaknya? Ini sekitar 3 minggu. 3 minggu. Kalau bur ini bisanya di breeding aja Pak ya? Ya di breeding ya bisa. Kalau perah? Perah enggak bisa. Enggak bisa ya? Jadi enggak maksimal. Jadi khusus pedaging Pak ya? Pedaging. Ini ada lagi Pak, ini ada 2 ekor ini. Ini F1. F1, jadi lahiran anak pertama. Anak kedua ini. Oh, anak kedua. Nah. Laktasi 2 berarti Pak ya? Iya, laktasi 2. Ini asli. Ini asli. Asli. Asli itu berarti F4 mendekati. Iya, F4 mendekati. Seperti ini, teman-teman. Jadi cirinya seperti itu. Jadi kita harus tahu kawinnya, Pak ya? Iya. Jadi kalau apa budidaya itu harus tahu kawinnya pertama, induknya mana, pejantannya mana. Jadi keluarnya seperti ini asli mendekati. Asli. Ini dari sini langsung, Pak ya? Ini dari Songsong. Songsong Singosari. Iya. Ini produk hasil sini. Dari sini ini teman-teman. Pejantannya nanti ada sendiri. Ini jantannya ada berapa Pak? Satu. Yang dua. Mana? F2. Oh, hampir kayak kambing Jawa Pak ya? Iya, F2. Disilangin sama bur atau? Silang sama bur. Kalau yang ini? Lucu-lucu ini Pak. Oh, anaknya yang ini. Anaknya 3. Loh, kok bisa 3 nih Pak ya? Biasanya kan 2 gitu Pak. Enggak tentu Pak ya, tergantung rezeki Pak. Ini lokal. Oh, ini lokalan ini. Kalau kita nyebutnya bligonan Pak ya. Ini lokalan bligonan, teman-teman. Ada PE ini. PE lokalan ini. Ini yang telinganya ini betina-betina nih Pak ya. Ini 2 ekor ini. Jantan semua. Wah,
mantap dan ini monggo nih. Kalau bocoran harga kalau gini ini berapa pak? Kalau dijual? Kalau dijual paling gini sekitar 1,5 juta. 1 juta? 1,7 juta. 700 per satu ekornya pak. 1,7 juta. Kalau yang anakan bor itu pak? Sekitar 2,5. 2,5 itu usia berapa pak? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Jadi kalau bor itu kambingnya nggak tinggi teman-teman ya? Nggak. Pendek tapi tekel, berisi, tekel kayak running ini. Ini ada lagi produknya sini. Asli. Oh iya ini pak. Ini asli. Asli ini nun. Wah ini. Usia berapa ini pak? Ini sekitar 9 bulan. 9 bulan. Betina pak ya? Jantan. Oh jantan. Ini buat macet. Ini F2. Ini juga? Ini F2 ini. Betina. Betina. Betina F2. Jadi disilangin. Ini satu. Pemacak atau? Enggak, ini masih kecil, masih belum siap. Siap kawin, Pak. Kalau siap kawin bahasanya usia berapa, Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. Ini kalau betina loh. Oh. Jantan ya lebih. Lebih ya. Iya. Lebih baik nunggu poel dulu, Pak ya. Iya. Siap. Ini siap kawin. Ini masih cempe-cempe, Pak ya. Ini bakalan. Bakalan jantan. Jantannya cuma satu. Satu ini berarti doro-doro, teman-teman. Ini ada yang laktasi. Pertama. Laktasi satu. Tapi pertama anaknya ya jantan itu tadi. Oh, dicampur masih anak. Ini kalau pakannya ini Pak ini. Ini kan kayak comboran hampiran, Pak. Iya. Campurannya apa ini, Pak? Kalau boleh tahu resepnya? Ya, kedelai. Kulit kedelai atau kulit kedelai. Oh, angkupnya itu Pak ya. Sama anu jagung. Tepung jagung. Cuma itu aja Pak ya. Ditambah polar atau? Polarnya juga ada. Dikit ya. Terus ditambah dan ada bahan-bahan yang lainnya. Itu rahasia. Ada lagi, teman-teman. Aduh. Mantap ini. Pertama ini masih baru hampir melahirkan ini. Oh, hampir melahirkan nah, bunting. Iya, bunting. Laktasi pertama tadi ini doro. Doro. Sudah bunting. Ini laktasi sudah dua kali. Dua kali. Ini jenisnya apa, Pak, kalau ini? Ini F3. Bor F3. Kalau yang ini? Ini asli. Asli. Jadi membedakannya dari apanya, Pak? Telinga atau gimana atau gimana, Pak? Ya dari bentuk tubuh. Tubuhnya lebih iya. Mengarah ke yang aslinya, Pak ya. Iya. Telinganya memang gitu, Pak ya, ada gininya. Enggak ya. Ada. Ini yang papon-papon, Pak ya. Indukan. Ini bunting atau enggak ini, Pak? Enggak. Tapi memang posturnya gini, Pak ya. Iya. Posturnya bur ini gini tuh. Iya. Jadi gemuk gini. Ini ada anaknya ini, Pak. Ada jantan anaknya. Iya. Kalau bur kalau dikeluarin bahaya dan soalnya narik pak. Enggak lah kalau udah biasa ya. Udah biasa enggak. Dan ini juga ada lagi yang kepala hitam pak ya. Ini F. Indukan bur asli pejantannya awal. Oh jadinya bur seperti ya. Ini. Jadi indukan bur asli, jantannya etawa. Indukan bur, pejantannya etawa. Jadinya gini, tapi kalau pejantannya etawa. Bur, oh ya, indukannya etawa, jadinya enggak gini. Ada di sini, Pak. Enggak ada. Oh, enggak ada yang ada keluar ini. Ah, kita. Kalau gini ini harganya hampir sama, Pak ya. Kalau dijual lah pasarannya. Pasarannya kalau ini F2, ini F3 ya enggak sama. Kisaran berapa pak kalau F2 gitu? F2 kisaran 6.000, 5.000, 6.000. Itu doro apa pak? Doro ya, 6.000-an sampai 5.000, 6.000 pak ya? Iya. Kisaran segitu tunggu ini. Kalau F3 seperti ini ya sekitar 7.5. 7.5. Jadi yang F4 tuh lebih mahal mendekati asli. Iya. Loh, peternakan kami bur Pak Karim ini. Dan ini ada pemacaknya pak? Ada. Ini yang? Oh ini sama. Ini sama. Sama pak ya. Ini asli. Ini asli. Soalnya ada ini teman-teman. Ertek. Ertek. Erteknya ini. Kalau ertek ini ertek sendiri atau? Ertek ini ya cuma sendiri. Sendiri ya. Kalau melahirkan enak.
Oh, bisa dilihat datanya, ya, Pak, ya. Datanya. Recordingnya nanti kambing ini mulai kapan di sini, Pak, ya? Kawin tanggal sekian, lahir sekian. Mantap ini. Ini yang pemancetnya sini, cuma satu ekor ini, Pak, ya. Hampir kayak bulldog, Pak, ya. Kayak anjing, teman-teman. Ini usia berapa ini, Pak? Ini sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ada namanya ini, Pak? Enggak ada ya. Pokoknya menghasilkan lah, teman-teman. Di kandang udah berapa bulan ini, Pak? Atau berapa tahun? Ini di kandang sini sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Jadi dulu beli 5 bulan. Dapatnya kecil ini. Kayak ini, Pak, ya? Iya. Jadi pakannya di sini pakai angkup kedelai atau kulit kedelai sama tepung jagung, polar dan lain-lain. Dan kalau hijaunya, Pak, kalau kambing puri ini gimana? Hijaunya kaliandra. Kaliandra sama apa itu, Pak? Kaliandra senu. Senu. Yang gaunnya lebar besar. Ini seperti ini, teman-teman. Wow, ini kambing pur, teman-teman. Seperti ini. Oh, kayak anu ya, kok kiri ya. Seperti ini, teman-teman, kondisinya kambing pemacaknya Pak Karim. Usia 2 tahun. Well, 2 pasang berarti, Pak, ya. Ditancangnya, Pak, wonten napa. Mantap loh, teman-teman. Dicancang mana, Pak? Katet, Pak. Tuh ya. Rusak lek wedhus bre. Kalau Pak Karim ini beternak udah berapa tahun, Pak? Waduh, mulai SMA tahu ucal-ucal wedhus, Mas. Oh, SMA. Jadi mulai tahun berapa, Pak, itu, Pak? Kelahiran tahun berapa, Pak? Ya, pokoknya sekitar 85, Mas. 85 ya. Itu awal mulanya bur atau? Dulu pernah pian pernah. Terus bisa beli nggak bisa jual. Oh, pasarnya, Pak, ya. Nggak tahu pasarnya. Nggak tahu pasarnya. Terus pindah bur. Terus di bur ini sukses, Pak, ya? Alhamdulillah. Yes. Dijalani aja, Pak, ya. Agak penting timbang PE. Timbang PE. PE dulu kelasnya apa, Pak? Daging atau super atau kontes? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh, luwesan. Iya. Nah, luwesan ini. Pak Karim ini udah terkenal di Unibro, Pak, ya. Biasanya kesini, teman-teman, dosen-dosennya untuk belajar breeding. Dan nanti kalau ada yang mau pesen kambing, Pak, bisa hubungi nomor jenengan berapa, Pak? 081 357 000 414. Itu enggak ada WA, Pak, ya? Enggak ada. Jadi nomor telepon biasa. Dan untuk pesan-pesan bagi peternak pemula, Pak, kalau ternak kambing itu harus gimana gitu? Kalau ternak kambing, sebelum beli kambing lebih baik nanam pakan dulu. Bang pakan? Iya. Pakan dulu, baru. Konsepnya gimana? Iya. Mau breeding, penggemukan, atau gimana, Pak, ya? Aduh, tergantung, Mas. Tergantung. Dari hatinya dulu, Pak, ya. Yang penting seneng dulu, Pak, ya. Yang penting dicoba dulu, jalani. Jalani, nanti hasilnya belakangan. Iya, nanti kalau sudah jalan kan bisa. Oh, enaknya gini-gini kan bisa. Dipelajari dulu. Iya, enaknya terus penggemukan atau breeding. Nggih, Pak, terima kasih banyak, Pak, nggih. Semoga usahanya lancar, Pak, barokah. Nanti dari saya liput ini, nanti kandangnya bisa terkenal ini, Pak. Amin. Soalnya jarang terekspos ini kandang ini. Kandangnya sederhana, tapi kambingnya F4, F1, F2, F3 ini. Oke, teman-teman, untuk review singkat di kandang kambing pur Pak Karim, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar dan video yang kurang jelas atau informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.